Bupati Belitung Haji Sahani Saleh menggelar inspeksi mendadak sidak di sejumlah kantor organisasi perangkat daerah OPD pada hari pertama masuk usai libur Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan cuti bersama pada hari Senin tanggal 17 Mei tahun 2021. Dalam sidak tersebut, Bupati Belitung yang didampingi Asisten 1 Bidang Pemerintahan Mirang Uganda, Kepala Inspektorat Kabupaten Belitung Insinyur Arpani dan Sekretaris Satpol PP Abdul Hadi mengunjungi setidaknya 10 OPD. Kantor pertama tujuan sidak ini yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda. Kedatangan orang nomor 1 di Belitung ini langsung disambut baik Kepala Bapeda Salman Al-Farizi. Bupati Belitung langsung memerintahkan seluruh pegawai Bapeda untuk berkumpul di ruang rapat 2. Setelah itu dilanjutkan sidak ke kantor Camat Tanjung Pandan, Kelurahan Kota, Dinas Pendidikan, Dinas KUKM PTK, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas PTSP serta Dinas Pariwisata. Sidak ini dilakukan Bupati Belitung sekaligus sebagai bentuk silaturahmi, halal bihalal dan briefing tentang kinerja serta harapan ke depan setiap kantor yang dilakukan sidak. Dari Tanjung Pandan Belitung, Redaksi TV Online, Belitung Televisi Berita melaporkan.